Apa kabar semua? Bagus dapat ulang dengan kita di Tuhan Yudi Vlog. Vlog jalan-jalan yang ada di Sulawesi Utara. Salam dari kami, salam sehat, salam bagus dapat. Sekarang tanggal 21 Februari 2022 ya. Kita mau ajak jalan-jalan di daerah namanya Cokro ya. Jadi Cokro itu salah satu tempat yang ada di Kota Manado. Di sini no. Daerah bantaran sungai ya. Jadi ada sungai yang membentang jauh tinggi. Kita banyak teman-teman di sini. Teman-teman klub motor sih ya. Mudah-mudahan tidak ada acara ya. Jadi kalau ada acara itu biasanya tutup apa namanya? Tutup jalan gitu. Jadi semoga saja. Kita akan mulai dari jalan sini dulu ya. Kita mulai dari jalan utamanya dulu. Baru nanti kita mau masuk di gang ya, di lorong-lorong. Kita mau kasih tembus ini dulu ya, baru nanti kita mau masuk di gang. Karena masuk di gang di Cokro itu mirip-mirip masuk labirin. sedikit meluangkan tenaga. Oke. Itu di sana sudah jalan raya ya yang mau menuju Kombos. Kita akan mulai dari sini. Kita mulai dari gang yang mana dulu ya? Coba kita mau kanan sini dulu ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Aduh, gerimis. Di mana-mana memang ada genangan air ya, karena ya maklum lah hujan gitu loh. Hujan seharian. Kalau terus ke sana, sana ya. Coba kita terus dulu. Lalu betul banget. Kita kasih rata aja semua aja nih. Kita lewatin semua ya. Biar rata ya. Sempit jalannya, sekarang belok kiri masuk kemana ini? Sekarang kanan dulu. Siang Bu, ini sekarang ke kiri. Ini bukan Cokro ini ya, ini Wonasa ini. Asik ya, keliling-keliling begini. Cuma aduh sayang hujan. Hujan ini. Polisi tidurnya rajin ya.
asuransi di sini ya kalau ke kanan kan ke Karame, sekarang kita ke kiri Ketang Baru, Kampung Ketang ya, baru nanti kita putar ulang. Jadi kita tadi suruh sisiri gitu, suruh menyusuri ya, pinggirannya ya. Sekarang kita mulai mau masuk ke tengahnya. Wah, di jalan padat, guys. Oke, sekarang ini kita berada di lapangan ya. Jadi kita mau sisir per lorong yang ada di tempat ini. Kita mau mulai dari sini dulu kayaknya. Itu nanti ada teman saya di situ, Udin namanya ya. Seorang hakim. Hakim atau jaksa ya? Hakim, jaksa ya. Udin itu hakim atau jaksa? Kan lorong pertama kan, sini kan, sini kan, tadi terus masuk sini deh, bukan ya? Rajin, jadi sini itu sampah itu rajin diambilin gitu loh. Anda sampai menggunung misalnya begitu. Orang kemana nih ya? Ini juga. Iya, tolong balik ulang kemarin ya. Oke kan? Jadi sudah putar lagi situ lagi. Kita akan masuk yang tempat tadi. Mana Ebit ya? Masih nggak apa-apa lah, Jo. Palak di sini teman saya, apa namanya,
lama atau orang kenal ya. Kalau tempat ini aman, tapi pala tapi teman baik. Oke, sekarang kita akan masuk di sini. Ini masjid. Farul itu? Farul ke rumah mana ya? Betul lewat. Orang keluar juga belok kanan juga. Karena tadi kan ke kiri sudah. Orang belok kanan. Wah, kalau jalan kaki ya gembor juga ini. Jauh ternyata ya, luas ya. Jalan Cokro Aminoto. Cokro itu ternyata berasal dari jalan Hos Cokro Aminoto. Sekarang jalan Beringin. Kita penasaran yang lurus ke sana ya. Kita mau lihat ada teman saya itu rumahnya di sini nih, Pak Mat ya namanya. Apakah ini buntu jalan ini? Saya rasa tidak ya. Masjid Al Hasanah, kalau ke kiri kemana? Keluar ulang ini kenapa nih keluar apa nih belok kiri juga dapat lihat santai kan warga-warga di sini ya istilahnya menikmati istirahat siang. Karena ini kan memang siang hari jam 1 ini ya. Lumayan panas teman-teman. Tapi gerimis gitu. Cara satu di sini, hati-hati di sini karena banyak anak-anak. Anak-anak bermain. Kenapa orang Udin di rumah? Bapak Baharudin. Tapi apa? Tapi sahabat sejati. Baharudin Tamayahu. Salam dari kami. Seandainya menonton ya, kami sudah melewati tempat Anda. Salam juga warga Kampung Ketang ya, Kelurahan Ketang Baru. Yang ada di sini, salam buat Palak ya, Palak Ketut. Mohon maaf saya tidak sempat singgah ya. Ada Farul juga di situ ya. Ada Cecep, ada Ebit, ada Oi, ada Omlo, ada Pak Arifin ya, Pak Mat, banyak sekali teman saya di situ. Cuman saya tidak singgah. Karena saya tahu mereka tidak di tempat karena kan semua kerja gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman video saya kali ini di seputaran Cokro walaupun ya enggak semua ya karena terlalu kecil itu apa namanya jalan ya untuk masuk motor gitu loh dan enggak enak juga biar bagaimana kita juga tidak mau terlalu memaksakan masuk ke dalam sebuah
wilayah orang gitu loh, apalagi begitu masuk jalan itu langsung menjadi serambi rumahnya. Kira-kira begitu. Tetap semangat, tetap tonton video saya untuk video-video berikutnya ya. Ya tentunya itu akan memberi semangat kami, semangat for torang, for kita, dan for kita, for torang semua. Hari ini saya berlibet ya bicara, mohon maaf ya. Sekian video dari saya, salam dari Kota Manado, salam dari Sulawesi Utara. Torang semua, baik saudara.